Pada penerapan PPKM hari pertama, 28 Juli lalu, seluruh unsur melakukan tracing terhadap penumpang kapal Pelni yang masuk ke Kota Tarakan melalui Pelabuhan Malundung sesuai dengan instruksi Wali Kota. Kepala BPBD Kota Tarakan Ahmadi Burhan yang juga merupakan tim Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait tracing dan pengawasan di pintu-pintu masuk di Kota Tarakan. Ahmadi Burhan juga mengingatkan, untuk masuk ke wilayah Tarakan yang menerapkan PPKM level 4, wajib melampirkan hasil tes PCR. Hal ini juga berlaku bagi penumpang kapal Pelni dan ia menjelaskan telah berkoordinasi dengan pihak Pelni terkait aturan tersebut. Untuk kapal Pelni yang masuk berikutnya, maka para penumpang juga akan diawasi, terutama surat PCR yang menjadi keharusan sesuai instruksi pemerintah pusat bagi wilayah yang menerapkan PPKM. Selama PPKM ini tetap diminta untuk menggunakan PCR. Ya. Baik laut maupun udara. Ya. Berarti yang datang tadi ini mereka nunjukin. Ya, karena posisinya mereka sudah berangkat duluan baru dikonfirmasi karena posisi status Tarakan baru penetapan. Nah, jadi seperti itu tidak mungkin kita di atas kapal baru kita lakukan PCR semuanya. Makanya Pak Wali mengambil keputusan tadi malam untuk melakukan sampel pada penumpang yang turun untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang terjadi di Kota Tarakan. Tui Muhammad melaporkan.